Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Oke guys, kali ini kita akan mereview satu unit televisi LED dari Polytron dengan tipe PLD24V0853. Nah, ini tuh murah banget, 1.300.000 sudah digital TV. Nah, kayak gimana penampakan dari televisi ini? Langsung aja kita cek dulu. Nah, seperti biasa, televisi Polytron digaransi 5 tahun dengan layar LED, spare part, remote control, petir, dan jasa. Bahkan untuk remote aja digaransi sama Polytron, guys. Wow. Di bagian belakang televisi ini ada tulisan siap digital, yang artinya televisi ini sudah support dengan siaran digital, kemudian sudah SNI, dan di sini ada website yang bisa kita akses, polytron.co.id. Nah, langsung aja kita buka televisinya, guys. Nah, ini adalah penampakan dari televisinya. Wow, biasanya masih tebel, guys. Tapi nggak masalah ya, karena ini ukuran 24 inch. 24 inch sih, semakin tebel itu dia semakin aman. Jadi buat teman-teman yang berpikir kalau dia itu tebel itu nggak ada keuntungannya, itu salah besar. Karena dengan bezel yang seperti ini, jadi kalau terbentur dia layarnya aman, jadi nggak mudah pecah. Kalau yang tipis memang dari segi tampilan bagus, tapi kalau kesenggol sedikit aja dia udah pecah. Nah, ya kurang lebih 1,5 cm, lumayan tebal untuk bezelnya. Kemudian kakinya sudah kaki ayam, tulisan Polytron di sini, dan untuk tombolnya ada di mana ya? Kita cari dulu. Untuk tombolnya mungkin ada di belakang, guys ya. Nah, ternyata tombolnya ngumpet di sini. Dan tombolnya ini cuma satu, guys. Iya, kalau remote kita hilang, ampun deh, ini nggak bisa kita tekan-tekan ya. Cuma bisa dihidupin dan matiin aja, nggak ada menu dan lain-lain. Oke, langsung aja kita cek di bagian belakang karena kita lagi berada di belakang. Di sini ada tulisan tipe PLD24V0853. Oke, sekali lagi tipe ini cukup murah, Rp1.300.000. Kemudian ada keterangan AC 180 sampai 240 volt dengan watt kurang lebih 30 watt. Jadi cukup kecil ya. Wattnya cuma 30 watt karena ini ukuran 24 in ya. Ada kisi-kisi untuk pembuangan hawa panasnya. Kemudian segelnya di sini. Jadi kalau beli bekas untuk Polytron itu ada segelnya ya di sini ya. Kalau sudah sobek berarti sudah tidak segel. Oh ya, di bagian samping ini ada input audio out, kemudian USB, ada AV in, ada komponen ya. Kemudian di bawah ada anten, ada HDMI dan digital audio out. Cukup lengkap untuk output keluaran ke speaker. Di sini yang nggak ada VGA, guys. VGA-nya nggak ada. Cuma di sini sudah ada HDMI ya. Oke, sekarang kita nyalakan TV-nya. Kita pencet tombol power di remote. Nah, dia kalau udah berkedip kayak gini berarti dia nyala. Itu apa ya, ciri khas dari Polytron. Tulisannya seperti itu, ada tulisan Polytron. Kemudian ini sudah masuk digital karena sudah saya scan ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk tampilan gambarnya lumayan oke. Ini jreng banget, padat banget, walaupun belum full HD loh ya. Ini kan masih HD ready. Cuman untuk HD ready-nya bagus. Saya suka di televisi ini gambarnya itu kayak padat, kayak full HD, padahal itu belum full HD loh ya. Ini adalah kurang lebih 1300x700 ya. Kalau urusan suara, Polytron adalah jagonya, guys. Trans Age Miracle sekarang dengan Retinosi, samarkan garis halus, niacinamide samarkan noda hitam, kulit tampak lebih muda bercahaya. Trans Age Miracle. Nah, itu dia kualitas suara dari televisi Polytron ini. Yang bikin menarik di televisi ini, kalian bisa atur ke beberapa mode gambar yang rata-rata bagus lah. Di sini kita, di sini kita bisa memilih mode gambar ya, baik pengguna, deepe, kemudian standar, standar lembut, ada alami, lembut alami, dan siniman. Oke, di sini saya lebih suka ke mode deepe. Deepe ini cerah banget dan warnanya itu pas di mata saya. Nah, ini dia ya, untuk menu yang lain seperti suara bisa kita atur juga, bisa kita ini bisa kita setel ya sesuai dengan keinginan kita. Terus kemudian untuk timer, setting dan lain-lain ya, nggak ada yang istimewa sih dari tipe ini.
Yang jelas dia sudah digital, suaranya oke, garansi 5 tahun, itu aja ya. Nah, ini pencarian digitalnya di sini, pencarian programnya. Nah, untuk ya untuk settingan ya standar seperti biasa. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu karena nggak banyak yang bisa dijabarkan dari televisi ini selain dari gambar bagus dan suara oke, garansi 5 tahun. Polytron ini memiliki kualitas yang bagus ya. Kebanyakan kualitas dari televisi LED Polytron ini bagus banget. Sekian dulu video kita kali ini teman-teman ya. Kalau pengen beli saya sediakan linknya di deskripsi. Untuk pemakaian antena yang bagus ya, ini ada di pojok kiri atas sudah saya review. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.